komunikasi dengan beberapa partai, karena bagaimanapun juga Pangkep ini harus dibangun bersama-sama. Oleh itu kami terdaftar di beberapa partai. Partai apa saja itu Pak yang sudah daftar? PDI, P3, semua ya yang membuka pendaftaran kami. Bukan hampir semua, kecuali Hanura karena kemarin baru buka ya, kami belum daftar, tapi insya Allah juga kami akan. Terus Kak, ini kan di Pak Bupati sebagai kader Golkar juga, dan ketahui ada keluarganya yang ingin maju. Bagaimana dengan itu? Ya, Pak Bupati sudah menyampaikan di politik, dia jelas sebagai ketua partai, tentu dia komit dengan partainya. Nah, politik juga, mohon maaf ya, dia tidak boleh membagi. Dia sampaikan begitu, dia akan komit kalau tentu. Tapi kemarin kan ada pernyataannya di Pangkep bahwasanya kemenangannya akan maju juga. Bagaimana dengan begitu tanggapannya sebagai kader Golkar? Ya, sebagai kader Golkar kan kami siaplah dengan segala sesuatunya. Kami yang kami pahami yang namanya kontestasi ya pastilah ada persaingan. Jadi kami tidak mau terlalu fokus dengan luar kami, kami mau fokus untuk menangkan kami sendiri. Persoalannya ada maju siapa saja, yang jelas kader partai siap untuk menghadapi itu semua. Kalau soal